Kita mulakan surah Suratul Nahl mulai daripada ayat 99. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu sesungguhnya ia. Sesungguhnya ia laisa tidak ada. Lahu baginya. Sultan kekuasaan alal lazina atas orang-orang yang amanu telah beriman mereka wa ala rabbihim dan atas Tuhan mereka. Ya tawakkalun, mereka bertawakal. Baik. Ya. Sama lagi satu ayat. Innama sesungguhnya tidak lain. Ayat 90. Ayat 100. Innama sesungguhnya tidak lain sultanuhu kekuasaannya alal lazina atas orang-orang yang yatawallawnahu mereka jadikan pemimpin akannya. Mereka jadikan pemimpin akannya. Walladzina dan orang-orang yang hum mereka bihi dengannya. Mushtarikun, orang-orang yang mempersekutukan. Baik, saya masuk mula ya. Pada ayat 99. Sebelum itu, ya kita ulang sedikit ayat 98. Faizah qara'ta al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca akan Al-Quran, maka berlindunglah oleh engkau dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ayat ini menjelaskan ya, supaya kita berlindung. Kita baca Quran, kita berlindung dengan Allah daripada syaitan. Sebab kita baca Quran juga, ya, ada gangguan-gangguan dia. Yang ya, menyebabkan kita ya, menjadi ragu. Daripada Quran yang dikatakan la roiba, tiada keraguan. Ya, syaitan ini akan meragu-ragukan lagi kepada kita. Ya. Syaitan ini bukan hanya daripada kalangan jin. Tapi syaitan daripada kalangan manusia. Sebab itu kadang ya, kita tak dapat nak membezakan. Bila syaitan saja, kita kata jin. Ya. Syaitan itu adalah ya, bukan dikatakan ya, objek benda. Dia adalah perangai. Ya. Syaitan itu perangai. Perangai kejahatan. Disebutlah syaitan. Sebab itu iblis, tetap iblis. Tapi perangai dia, jahat. Perangai jahatnya, itu yang digelar sebagai syaitan. Sama lah dengan manusia. Manusia juga, ya kalau berperangai jahat, artinya itulah syaitan. Nah, itu sebab itu, syaitan kenapa? Syaitan ni maknanya perangai. Ya? Bukan objek dia, tapi perangai.
Jadi terkadang ya, kita memahami Al-Quran juga diragu-ragukan. Ya. Yang meragukan ini bukan ya, bisikan jin, tapi daripada bisikan manusia. Ya, mereka akan mengatakan tak betul tu, salah, tak boleh terjemah macam tu, macam itulah. Dia meragu-ragukan kepada kita. Ya, seboleh-bolehnya Al-Quran itu jangan diterjemah. Ya. Jadi akhirnya Quran ini jadi bisu lah. Tak ada siapa pun boleh terjemah Quran. Jadi nampaknya ya, Quran itu akan jadi bisu. Yang betul terjemah, syaitan ini meragu-ragukan. Syaitan daripada kalangan manusia. Ya. Terkadang yang meragu-ragukan ini ya, ialah kalangan mereka ya, yang tak tahu nak terjemah. Jadi dia yang meragu-ragukan ya, kepada orang yang memahami atau tahu terjemah. Nah, ini ya, jadi biasa kebiasaan macam itu. Tetapi kalau ya, dalam bidang tajwid, maka dilekakanlah dengan tajwid itu supaya tak faham Quran. Ya, leka dengan nak betulkan makhraj. Nak betulkan makhraj sampailah ya, wafat. Dia ya, tak betul-betul makhraj. Ya. Sedangkan ya, itu penting. Tapi lebih penting bila kita fahami maknanya. Ya. Bayangkan bila kita terjemahkan macam ni, kita tahu ceritanya. Apa ceritanya? Bila nak baca Quran, kita suruh berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hanya bezanya bila disebutkan asyaiton arrajim, ada alif lam ma'rifah. Ya, itu sudah tentulah. Ya. Pertamanya ialah iblis. Ya. Sebab sudah dima'rifahkan. Macam tu. Ya. Innahu, sesungguhnya dia, ya, syaitan itu, sesungguhnya dia, laisa lahu sultan, tidak ada baginya kekuasaan. Jadi bahasa sultan dalam Quran, ya, maknanya kekuasaan. Jadi orang yang kita sebut sultan. Daripada bahasa Arab tu, mana orang yang ya, ada kuasa. Dan sultan juga kena tahu juga, bukan semuanya maknanya kekuasaan. Tapi tengok ayat, kadang ya, mendengar makna keterangan. Ya. Nah, tengok pada ayat, tak semuanya makna kekuasaan. Ya. Ada makna keterangan. Baik. Sesungguhnya ia tidak ada baginya kekuasaan allazina amanu atas orang-orang yang telah beriman mereka wala rabbihim dan atas Tuhan mereka yatawakkalun mereka bertawakal. Jadi kita kena ingat ya, kekuasaan syaitan ini ia tidak akan menjadi kepada orang yang beriman dan kepada mereka yang selalu tawakal kepada Allah. Sebab itu dalam kehidupan kita, ya, biasakanlah menyebut ya, tawakal tu'ala Allah. Ya. Kita sebut tawakal kepada Allah. Tawakal tu'ala Allah. Nah, biasa, ya bismillah, tawakal tu'ala Allah. Biasakan. Kerana apa? Itu adalah di antara yang disebut dalam ayat ini, ya, bahawa syaitan itu tidak ada kuasa kepada mereka yang beriman dan bertawakal. Sebab tawakal, kita penyerahan besar. Kita menyerah kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Sedangkan orang-orang yang jadi tali barut kepada syaitan ini, dia tawakal juga. Tapi tawakal kepada makhluk. Tawakal berserah diri kepada tangkal, kepada azimat, kepada frame-frame lah. Ya. Jadi mereka tawakal bukan kepada Allah, tapi tawakal kepada benda. Kadang kepada roh-roh yang sudah mati, ya. Dia minta berserah diri kepadanya. Ini
kalau kita ya masih dalam amanu satu, yang kedua ya tawakalun, insyaallah ya. Nah, syaitan tidak ada kuasa untuk orang yang beriman dan mereka bertawakal. Bayangkanlah Nabi Ayub AS diganggu. Dia Nabi itu, ya, bukan sembarangan Nabi. Dia diganggu oleh syaitan. Bertahun-tahun dia sakit. Gangguan syaitan. Ya. Bertahun-tahun dia sakit. Tapi, ya, adakah syaitan itu ya, dapat mengalahkan Nabi Ayub? Ya, tak dapat. Ya. Ya, akhirnya Nabi Ayub ya, pulih semula dengan bentuk asal. Sebab apa? Nabi Ayub dia yakin, dia beriman dan bertawakal kepada Allah, itulah kunci. Ya, kena pegang tu kunci dia. Ya, memang ya, ada gangguan, tapi siapa menang siapa kalah. Nah, di situ. Ya. Nah, jangan kita mengalah. Kita berpegang, bertawakal kepada Allah. Okey. Siapa yang akan jadi ya, kekuasaan ini kepada siapa? Maksudnya macam itu, kepada siapa syaitan itu boleh menguasai? Allah dah bagi tahu ni. Innama sultanuhu. Innama ni, ya, ingatkan ya, dikatakan sebagai adatul hasri. Adatul hasri ni mana huruf pembatas. Bila ada innama ni, maknanya dah terbataslah. Tak ada lain lagi bahasanya. Tak ada lain lagi. Macam tu. Ya. Sebab itu diletakkan innama bukan sebarangan ya dalam Quran. Jadi kalau belajar ya, nahu ya, ataupun masuk kepada balaghah, maka ya, innama ini memang memberikan makna pembatas. Jadi sesungguhnya tidak lain kekuasaannya, kekuasaan syaitan itu alallazina, atas orang-orang yang yatawallawnahu, mereka jadikan pemimpin akannya, mereka jadikan pemimpin akannya, wallazinahum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mereka dengannya, dengan syaitan itu musyrik, musyrikun, orang-orang yang mempersekutukan. Ya. Jadi dua ya, akan jadi pengikutnya ataupun dia boleh dapat kuasa. Siapa? Iaitu orang yang mengikut telunjuknya. Ya tawallawnah, mereka jadikan pemimpin akan mengikut telunjuk dia. Apa kehendak dia, apa syarat dia. Ya, kena ikut. Ya. Kalau ikut ya, kau akan dapat kekuasaan. Nah, sebab itu orang-orang nak mencari ya ilmu-ilmu hitam, ya ilmu-ilmu hitam, terkenal dengan ilmu-ilmu hitam. Ya. Nak sampai kepada peringkat ya kekuasaan penuh. Dia kena ikut arahan. Ya. Nah, kena ikut arahannya. Jadi kalau dia sebagai orang Islam, dia nak menuntut ilmu-ilmu macam tu, dia kena mengikut arahan. Jadikan syaitan itu jadi ketua. Jadi kena ikut arahan. Arahan apa? Kalau orang Islam, dia kena tinggalkan yang pertama perkara-perkara yang wajib. Contohnya solat wajib, puasa itu wajib. Ya, jangan lakukan. Kalau lakukan ilmu tak menjadi. Kemudian suruh berpuasa. Ya, puasa yang menyalahi syarak. Contohnya puasa pati geni. Iaitu puasa 7 hari, ya, hanya makan sekepal nasi tanpa lauk. Ya, sekepal nasi saja. Dia punya makan 1 hari itu sekepal nasi. Dan bersambung selama 7 hari. Ya, selain daripada itu, ya, puasa-puasa yang menyalahi syarak seperti pertapaan. Kena puas bertapa 40 hari. Ya, di bawah pohon besar ataupun ya, di dalam gua. Jadi bertapa. Ya. Itu menyalahi syarak lah. Ya. Kemudian
ia disuruh melakukan perkara-perkara yang ia dilarang. Contohnya, ya, engkau kena bunuh seorang jiwa. Ya, dengan syarat, engkau mesti bunuh seorang jiwa. Orangnya yang ditentukan-tentukanlah. Ya. Sama ada dia ya, seorang yang bersendirian atau sudah yang berjodoh, ya, suruh bunuh. Atau suruh melakukan maksiat, ya, syaratnya. Baru jadi ilmu itu. Ya. Yang akhirnya musyrikun. Musyrikun ini maknanya kena sujud atau menyembah. Ya, syaitan itu. Kena sujud. Jadi baru jadi ilmunya. Nampak? Jadi orang yang menuntut ini dia akan dapat satu ilmu yang dikatakan macam ilmu gaib. Seolah-olah dia boleh terbang. Dia boleh terbang. Dia boleh jalan atas air. Dan dia boleh kebal. Ya, boleh kebal. Jadi dia sudah dapat kuasa kerana apa? Menurut kehendak syaitan tadi. Tapi ya, kena ingatlah ya, bahawa ya, zaman Umar Abdul Aziz dulu ya, ada seorang yang begitu kebal ya, sampai ya, dikatakan ya, dia boleh terbang. Ya, dia punya ilmu tu dia boleh terbang. Tapi bila mana ilmu dunia ni hebat ya, sehingga orang kagum dengan ilmu dia. Lalu ya, diarahkan orang untuk menyelidik ya, apa pekerjaan dia. Ada tak dia melakukan perkara yang wajib. Tapi diselidiki bahawa dia tak pernah solat Jumaat. Solat Jumaat tak pernah. Jadi dia seorang lelaki yang mengaku Muslim tapi tak solat Jumaat. Dah terang lah, tanpa uzur. Ya. Rupanya dia pun tak melakukan solat Jumaat. Kemudian ya, ternyata rupanya solat-solat lain memang dia tak lakukan. Tapi ilmu dunianya jangan cerita lah. Memang mengkagumkan. Dan dia tanah bertobat, dia dihukum bunuh atau pancung masa tu. Ya. Tapi dipancung tak lut. Nah, kena faham tu, dipancung tak lut. Jadi orang yang memancung ni, dia dah cuba, tak lut. Memang kebal betul. Ya. Lalu dia jumpa ya, Umar Abdul Aziz. Dia jumpa Umar Abdul Aziz. Dia kata, saya tak pernah jumpa. Saya dah banyak pancung orang, tak pernah jumpa manusia yang hebat ilmunya ini. Ya. Kata Umar Abdul Aziz, ya, adakah engkau membaca bismillah ketika memancung? Dia kata, tak, saya jalankan seperti biasa. Baca bismillah. Dia kata Umar Abdul Aziz. Ya. Jadi, ya, bila dilaksanakan dan dia membaca bismillah, terputus ya, kepalanya. Kenapa? Ya, sebab yang melindungi itu ialah syaitan. Sebab dia dah jadi ya, pengikut syaitan itu. Pengikut tegar syaitan itu. Jadi syaitan itu melindunginya. Bila disebut kalimah Allah, ya, terurai, lari syaitan yang jadi pelindung. Nah, sebab itu kena ingat kalimah Allah ini. Ya, menakutkan ya, apa ni, syaitan-syaitan yang jenis kufur ini. Ya, dia akan lari. Manalah tahu doktor nak cucuk tak tembus-tembus, kebal betul ya, jarum tak boleh cucuk. Nah, sebab itu kita orang Muslim bila cucuk baca bismillah ya. Jadi apa-apa ilmu yang ada tu, insyaAllah bila sebutan bismillah itu dia akan terurai ilmu-ilmu yang ada pada dia ya, ilmu-ilmu hitam yang diamalkan tu terurai ya. Yang kedua ya, insyaAllah jadi berkat apa yang kita lakukan. Jadi ini pengalaman ya, yang perlu kita ketahui. Jadi ingatkan ayat ini. Dua ayat ini pun penting. Ya. Ayat 99 dengan ayat 100 ini. Kita kena ambil tahu. Sebab ini kuasa tau. Ya.
Kenapa orang tu boleh jadi hebat itu, hebat ini? Ya, kita sebagai orang beriman, kita ingatkan ayat ini. Ya, ayat ini kuasanya kerana dia jadi pengikut, ya, kerana dia menurut kehendaknya. Nah, dan dia sembah syaitan. Jadi lawannya, ya, kita sebagai orang beriman dan bertawakal. Ikhlas kepada Allah. InsyaAllah jadi penak, jadi takut dia. Ya, sebutan kalimah yang kita ucapkan tu, Allahu Akbar yang kita ucapkan tu, dia menggerunkan dia, lari. Ya, syaitan. Tengok Perang Badar. Perang Badar berapa ramai syaitan yang mengiringi orang-orang musyrikin yang bersama perang. Mengiringi. Ini syaitan jenis jin, bukan jenis manusia. Yang nampak tu manusia lah. Jenis jin yang mengiringi pada peperangan Badar. Mengiringi orang musyrikin. Tapi bila tentera Muslim mengucapkan kalimah Allahu Akbar, maka syaitan-syaitan yang mengiringi tadi, ya, gementar takut lari. Ya. Satu lari kerana kalimah Allahu Akbar itu menggerunkan mereka. Yang kedua, mereka nampak yang orang lain tak nampak, iaitu malaikat berserta dengan kaum muslimin ketika itu. Jadi syaitan-syaitan dicabut lari. Nah, tu kita kena ingat tu. Ya. Besarkan kalimah Allah. Macam yang saya dah bagi tahu, ya, kalau kereta kita terlajak, kita tersandung, apa, ya, kita sebutkan kalimah Allah. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, kalau ada benda yang ada kat situ, ya, yang mengganggu, ya, benda itu akan mengecil bila dengar kalimah Allah, dari mengecil dan sekecil semut. Ini kata Nabi dalam hadis, ya. Nah, tapi kalau kita maki dia, ya, biasa orang kata pukima, orang Melayu kita lah macam itulah bahasa dia, ya, bahasa mencarut macam tu, dia maki. Ya. Ingat tak bahawa makian itu adalah, ya, makanan bagi syaitan jenis jin. Kalau kita maki, dia makin besar, kata Nabi, dan lebih besar daripada rumah. Jadi itu nak menunjukkan kuasa dia lagi hebat. Bila kita maki dia, dia lagi kuat. Nah, jadi kita dah tahu rahsia, kan? Rahsia tu Nabi pun dah bagi tahu. Ya, rahsianya syaitan ni jangan dimaki. Nah, bila dimaki, kita bagi baja kat dia, bagi kekuatan kat dia. Jangan dimaki, tapi gunakan kalimah Allah. Ya. Samalah dengan contoh lain, ular masuk rumah. Ya, jangan kita maki-maki, terutama ular hitam. Ya. Ular hitam ni biasanya adalah ular jelmaan. Ya, mengikut hadis Nabi. Ya. Ular ni jarang masuk rumah sebenarnya. Ya. Tapi kalau dia masuk rumah, ya, terkadang dia adalah bukan ular sebenar. Dia ada ular jelmaan. Kalau kita nak halau dia, ya, nak halau dia, kita sebut bismillah. Bismillah. Ya, aku keluarkan kau. Bismillah, aku tanam kau jadi tetamu aku. Bismillah, keluar, keluar. Kita keluarkan dia. Kalau dia dah keluar tu, kita jangan syak apa-apa lagi. Ya. Jangan kita gunakan kesombongan kita, kita maki-maki dia, aku tahu pun tiba-tiba kita pancung dia. Sekiranya, ini cerita ya, sekiranya dia tu ular bukan jelmaan, dia bernasib baik kita. Tapi kalau ular tu ular jelmaan, ya, maka ya, kita akan jadi mangsa. Kalau kita buat cara yang maksudnya kita buat cara zalim kepadanya dan sombong kepadanya, kita akan jadi mangsa. Mangsa macam mana? Ya, contohnya, ya, kita bunuh dia dengan kemarahan kita. Maka ular itu mati. Bila mati, ya, ular itu hilang. Nampak tak hilang? Ya. Nah, ataupun nampaklah jelas mati ke. Ya. Seandainya ia
ulat jelmaan. Maka contoh yang datang itu adalah cucu. Maka nanti moyang-moyang dia akan datang mencari, ya, dan akan mengganggu keluarga kita semua. Jadi dia lebih kuat lagi. Tentera dia akan datang. Itu maksudnya kita akan jadi mangsa. Dan sebab itu kalau kita, ya, kalau ular hitam masuk dalam rumah tu, kena fikir-fikirkan. Ya, kita keluarkan dia dengan baik. Ada satu kes betul, ya, kes betul di Seremban ni. Ular hitam, ya, masuk dalam ruangan tamu. Jadi, ya, si tuan rumah ni yang geram tengok, ya, ambillah parang. Ambil parang, dipancung ular tu, terputus, ya, dia punya kepala. Kemudian, ya, badannya ada, badannya diambil, dibuang, dicampak, ya, kat sungai tu. Ya. Nak tahu, kepalanya tak jumpa sampai sekarang. Ya. Dan yang pancung pun dah arwah dah. Dah arwah dah. Ya, kepala tu yang dipancung tu tak jumpa. Dicarilah bawah sofa-sofa semua dah ditebalik-balikkan. Tak jumpa. Nampak tak? Itu nak menunjukkan bahawa, ya, ular ni, kalau ular hitam, berhati-hati. Ya, dia kebanyakan adalah jelmaan jin. Ya. Nah, kena faham, ya. Sebab ini, ya, pemberitahuan daripada Nabi macam tu. Jadi kita kena berhati-hati. Dan diceritakan kata ular ni, ya, dia takkan masuk rumah. Kecuali ia tersesat, ya, ular-ular, biasalah ular sawa dan sebagainya. Ya, dia tak akan masuk ke dalam rumah. Kecuali dia tersesat ke apa, atau dia masuk. Nah, tapi ular sawa tak ada masalah sangat. Ya, dia yang kita bimbang kalau ular hitam, macam ular senduk, ya, ular jenis hitam, dia memang jadi jelmaan kepada bangsa jin ini. Okey, jadi kita dah tahu dua ayat ni. Dua ayat ni walaupun tapi kita ingatkan, jadikan ia sebagai satu panduan. Sebab kita bersama dengan alam yang kita tak nampak. Kita alam zahir yang kita nampak, kita sebagai manusia diciptakan, orang boleh nampak kita. Tapi Allah ciptakan satu makhluk lagi yang namanya jin. Ya. Dia tak nampak, tapi dia nampak kita. Jadi jalannya Allah memberitahu, ya, supaya, ya, kita beriman dan bertawakal atau berserah kepada Allah. Ya. Itulah jalan yang Allah berikan kepada kita. Dia tak akan dapat menguasai kita. Ya. Pegang itu insyaAllah. Selamat. Ya. Baik, kita sambung lagi, ya. Wa iza, dan apabila. Badalna, telah kami tukarkan. Ayatan akan satu ayat. Makana di tempat. Ayatin, ayat. Wallah, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui. Bima, dengan apa yang. Yunazzilu, ia menurunkan. Qalu, telah berkata mereka. Innama, sesungguhnya tidak lain. Anta, engkau. Muftar, yang mengada-adakan. Bal, bahkan. Aksaruhum, kebanyakan mereka.
La ya'lamun. Tidak mereka mengetahui. Kul, katakanlah oleh engkau. Nazzalahu, telah menurunkan ia akannya. Ruhul Kudus, oleh Ruh yang suci. Oleh Roh yang suci, dan mereka letak Jibril ya. Jadi gelaran untuk Jibril Ruhul Kudus ya. Kadang Ruhul Amin, kadang Ruhul Kudus ya. Itu maknanya Jibril ya. Min, daripada Rabbika, Tuhan engkau. Bilhaq, dengan benar. Liyusabbita, supaya ia teguhkan. Supaya ia teguhkan. Allazina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wahudan, dan petunjuk. Wabushro, dan kabar gembira. Lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Dalam reket yang berserah diri. Biasa masuk mula. Wa iza badalna ayatan makana ayatin. Dan apabila telah kami tukarkan atau gantikan akan suatu ayat di tempat ayat. Boleh bracket yang lain. Wallahu a'lamu bima. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang ia menurunkan. Qalu, telah berkata mereka, orang-orang kafir Quraisy, innama anta muftar. Sesungguhnya tidak lain, engkau mengada-adakan. Jadi, ayat Quran ni, terkadang kita jumpa, ya, cerita Nabi Musa di surah ni, nanti jumpa Nabi Musa di surah ni, contohnya. Ya. Kadang mengenai tentang hukum di surah ni, jumpa lagi hukum di surah ni. Ya. Macam, ya, contoh haramnya babi pada surah Baqarah ada, surah An-Nahl ada, surah An, ya, surah apa lagi? Ya. Surah Al-Maidah ada. Ya. Jadi, ya, sebenarnya bukan Nabi ada-adakan. Bal aksaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Mereka yang tak tahu. Itu yang Allah turunkan. Kul nazzalahu, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, nazzalahu Ruhul Kudus. Telah menurunkan akannya oleh Ruh Kudus, Roh yang suci, yakni Jibril. Bukan Nabi yang reka-reka, yang buat-buat letakkan surah ni, apa, ayat ni kat sini, ayat ni kat sini, tak. Yang menurunkan ialah Jibril, mir Rabbika, daripada Tuhan kau bilhaq, dengan benar. Liyusabbita lazina amanu, supaya ia teguhkan akan orang-orang yang telah beriman mereka. Kadang kita dah lupa cerita tu, ya, timbul cerita tu balik pada surah lain. Jadi lebih, ya, apa, kita dah mula lupa, dah mengingatkan balik. Itu dikatakan ia meneguhkan lagi.
kita ya kepada orang beriman. Ya, cerita dah jauh, cerita Nabi Adam. Dah tinggal jauh. Lepas tu ada lagi pada surah lain yang mengenai cinta Nabi Adam lagi. Jadi, ya, hal itu yang meneguhkan keimanan kita. Ya. Wahudan dan juga jadi pertunjuk wa busra lil muslimin dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah, sebab itu ya, bukan sebarangan ayat-ayat itu ya digantikan pada surah ini kepada surah ini, ada pada surah ini dan surah ini, semuanya itu adalah ada hikmah dia ya, supaya kita lebih ya, teguh dalam keimanan lagi. Ya, kita dah lupa dengan cerita itu balik akan dapat mengingatkan kita kembali ya. Nah, itulah ya tujuannya. Tapi orang-orang ya, kafir Quraisy ni ya, dia mendengar juga Quran ni. Sebab itu dia katakan Nabi ada-adakan. Ya, dia bertuduh Nabi ada-adakan. Sebab dia kata ayat yang berulang sama. Nah, macam tu ayat yang berulang sama. Baik, kita sama lagi. Walakot dan demi sesungguhnya. Na'lamu, kami mengetahui. Annahum, bahwasanya mereka. Yaquluna, mereka berkata. Innama, sesungguhnya tidak lain. Yu'allimu, ia mengajar akannya. Ia mengajar akannya basharun oleh seorang manusia. Lisanu, bahasa. Allazi, yang. Yulhiduna, mereka tuduh. Ilaihi, kepadanya. Ajamiyun, bahasa ajam. Mereka orang asing. Wahaza, dan ini. Lisanun, bahasa. Arabiyun, Arab. Mubin, yang terang. Innallazina, sesungguhnya orang-orang yang. La yu'minuna, tidak mereka beriman. Billahi, biayati, dengan ayat-ayat, biayatillah, dengan ayat-ayat Allah. La yahdihim, tidak ia pimpin akan mereka. Allahu, oleh Allah. Walahum, dan bagi mereka. Azabun alim. Azab yang amat pedih. Baik, saya masuk mula ya. Walaqad na'lamu annahum yaqulun, dan demi sungguhnya kami mengetahui, mana Allah, bahwasanya mereka berkata. Innama yu'allimuhu basharun, sesungguhnya tidak lain, ia mengajarkan akannya oleh seorang manusia. Orang Arab
orang kafir musyrik ini, dia menuduh kononnya Nabi ini ada belajar daripada seorang pendeta Nasoro. Nabi itu belajar dengan pendeta Nasoro. Pendeta Nasoro itu dia ajar sikit, Nabi panjang-panjangkan. Maknanya dia dapat sikit, Nabi huraikan, Nabi panjang-panjangkan ayat. Macam itulah dia tuduh Nabi. Alangkah jangan percaya Muhammad tu. Muhammad tu belajar dengan pendeta Nasoro. Dituduhnya. Yang kata Nabi belajar dengan apa? Pendeta Nasoro. Baik. Allazi al-lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Bahasa yang mereka menuduh kepadanya orang ajam, orang asing. Pendeta Nasoro itu bukan Arab. Itu orang asing. Cuba kita sebut ajami, ajam. Itu makna bahasa asing. Selain daripada Arab, disebut ajam. Macam kita ni, kalau orang sebut, kita kira ajam lah. Disebut sebagai ajam, makna kita bahasa asing. Selain daripada Arab. Itu disebut sebagai ajam, bahasa asing. Yang dituduh tu, orang yang dituduh tu, orang tu bukan Arab. Ya, orang Nasoro bukan orang Arab. Wahaza, dan ini lisanun Arabiyyun mubin, dan ini lisan bahasa Arab yang terang. Adakah mereka tidak fikirkan bahawa yang disampaikan oleh Rasul itu bukan bahasa asing tapi bahasa Arab yang terang? Contohnya macam, contoh saya kata orang tu mengajarkan bahasa Ibrani, maka Nabi akan sudah tentulah bahasa Ibrani tak sama dengan bahasa Arab. Sudah tentulah ada perbezaan. Sedangkan yang dibahas sebut oleh Nabi ini lisanun Arabiyun mubin, bahasa Arab yang terang jelas. Itu kata Allah Ta'ala. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. La yahdihimullah. Tidak ia pimpin akan mereka oleh Allah. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang amat pedih. Ini Allah janjikan. Janjikan apa? Janjikan azab yang amat pedih. Untuk siapa? Yang memang tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dan beriman dengan ayat-ayat Allah. Mereka buat dia banyak apa? Cari alasan. Kata Nabi belajar. Bayangkanlah kalau dituduh belajar. Kalaulah Nabi ni terkenal tahu membaca, tahu menulis. Contoh ya, kalau Nabi terkenal tahu baca, tahu menulis, orang boleh percaya ke dengan Nabi? Dia sudah tentu tak boleh percaya. Mereka akan katakan, Muhammad kan pandai. Dia boleh mengarang, macam Ali Al-Syair. Dia boleh mengarang. Itu karangan Muhammad. Muhammad itu kan pandai. Pandai orang. Dia pandai menulis, dia pandai membaca. Jadi, kalau Nabi yang salam pandai menulis, pandai membaca, mereka tidak akan percaya. Sedangkan Nabi sendiri adalah orang yang dikatakan apa? Ummi, buta huruf. Tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi boleh mengeluarkan kalimah-kalimah yang begitu tersusun indah. Sedangkan dia tak tahu membaca, tak tahu menulis, tak ada asalnya dia tahu membaca dan menulis. Itu pun dituduh macam-macam. Kalau Nabi pandai membaca, lagilah terang buat mereka yang susah nak menerima. Itu kenapa? Sebab itu Allah takdirkan Nabi, Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf. Itu hikmah dia. Baik, sampai situ dulu kita punya
pelajaran Al-Quran. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorof yang saya dah hantar tadi. Ya. Hantar malam ya, malam tadi. Kalau yang dah buat, buat saya makan. Ya. Al-Mulhaq. Al-Mulhaqu yang keempat. Ya. Al-Mulhaqu yang keempat yang dihubungkan dengan wazan fa'yala. Yufa'yilu fi'yalan fa'yil. Ha, jangan pula nanti tanya makna apa fa'yala tu. Ya. Ini hanya wazan saja direka. Ya, direka wazan ni. Supaya yang betul-betul, kalimah yang betul tu dapat ikut. Ya. Fa'layak fa'yala yufa'yilu fi'yalan fa'yilatu fa'yil mufa'yilun mufa'yalun. Mufa'yalun mufa'yalun. Mufa'yalun fu'yila yufa'yalu. Di sini yang kita boleh nampak apa? Penambahan dia ya. Ya. Fa'ain ya tu. Ya. Asalkan fa'ain lam. Ya. Ha, penambahan ya. Jadi ada kalimah yang berwazankan ada ya. Contohnya apa? Asyara. Mana tergelincir. Ha, cuba buat asyara. Buka mic ya. Ada Asyaro. Okey. Asyaro. Ha. Yu'asyiru. 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 Isyaron. Isyaron, okey. Asyir. Asyir. La tu'asyir. Mu'asyirun. Mu'asyarun. Lagi. Mu'asyarun. Itu mulhaq yang keempat. Mulhaq yang kelima. Yeah. Fa'la. Penambahan dia ada mu'tali akhir. Lam tu. Ada ya di situ. Ya. Fa la. Fa ain lam, tapi penambahan ni beza al ujung. Fa la yu fa li. Fi la an masdar dia. Kemudian bila amar hilang huruf mutal tu, fa li la tu fa li naik pun hilang. Isim fa'ilnya pun hilang juga, mu fa lin. Kemudian bila maf'ul dihidup balik. Mufa'lan. Ada ya tu balik. Mufa'lan. Fu'liya yufa'la. Yufa'la. Baik. Cuba tamrin. Buat salqa. Tidur terlentang maknanya. Salqa. Salqa. Yusalqi. Silqa'an. Bawah, bunyi bawah. Silqa'an. Okey, lagi. Salqi. La tusalqi. Musalqin. Musalqan. Okey. Musalqan. Okey. Sulqiyah. Yusalqa. Ya. Nah, jadi kaedah majhul, fi'il madhi depan bawah. Kalau mudhari' majhul depan atas. Nah, itu ya. Baik, mulhaq yang keenam. Penambahan nun. Fa ain lam ditambah nun fa nala. Fa nala yufa'nilu fi'nalan fa'nil. La tufa'nil mufa'nilun mufa'nalun. Mufa'nalun mufa'nalun fu'nila yufa'nalu. Tamrin 6. Ya, mulhaq yang ke-6. Fal nasa. Cuba buat. Pakaikan topi maknanya. Fal nasa. Yufal nisu. Fal nasa.
bunyi bawah, bunyi bawah. Filnasan. Okey lagi. Falnis. La tu falnis. Mufalnisun. Mufalnasun. Lagi. Fulnita. Yufalnasun. Jadi dia punya contoh-contoh yang diberikan ni ya, susah nak dapat ya, tapi ada bentuk yang berbunyi seperti asyaro, salko, falnasa ya. Jadi ini dikatakan sebagai mulhak. Susah kita nak dapatkan contoh-contoh lain ya. Jadi boleh dijadikan sebagai hanya panduan. Ya, kalau kita jumpakan falnasa ni, ingatkan wazan fa'nala. Ya. Okey, ya, sekarang kita letakkan satu makna untuk yang terakhir, pakaikan topi. Macam mana nak buat secara ikut wazan? Kalau Madi? Telah pakaikan topi. Iya. Kalau Mudhari? Ia pakaikan topi. Masdar? Pemakaian topi. Betul. Ya. Lagi Amar? Pakaikan topi oleh engkau. Nahi? Jangan kau pakaikan topi. Isim fa'il? Yang memakaikan topi. Boleh? Lagi? Maf'ul? Yang dipakaikan topi. Makan? Tempat memakaikan topi. Zaman? Masa memakaikan topi. Madi Majhul? Telah dipakaikan topi. Mudhari Majhul? Ia dipakaikan topi. Ya, yang lain tu macam itulah cara nak meletakkan makna. Baik, kalau tergelincir, kalau masdar apa? Tergelincir. Penggelinciran. Boleh ke? Rasa boleh tak? Tergelincir. Penggelinciran. Kalau tidur terlentang, kalau masyar apa? Allah. Tidur terlentang. I know.